Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Jadi sih kali ini yuk kita bermain Shopee Pet. Yeay, jadi hari ini adalah hari terakhir Shopee Pet untuk UTS yang terbaru ya sobat sekalian. Jadi untuk kemarin-kemarin itu Mama sebenarnya sudah bermain menyelesaikan challenge Shopee Pet, hanya saja Mama tidak merekam waktu itu karena Mama upload video yang lain sobat sekalian tentang sharing angkama jalan-jalan, adik menang lomba dan macam-macam. Oke, sekarang langsung aja, hari ini hari terakhir Mama akan bermain Shopee Pet untuk menyelesaikan challenge terakhirnya. Nah, ini. Jadi Mama langsung dapat snack nih dari 3 orang teman. Makasih ya, friend. Nah, ini Mama sudah tukar untuk yang baju B-nya. Jadi Mama sudah dapat ya yang B-nya itu. Untuk hari Jumat kapan hari Mama nggak sempat main ya karena repot, adik ada lomba dan macam-macam kegiatannya. Nah, jadi Mama bolongnya banyak ya untuk yang challenge ini. Mama bolongnya sudah berapa, sekitar 4-5 harian gitu ya. Jadi kan Mama terlambat mainnya, kemudian masih bolong lagi. Jadi sepertinya nggak semua item ini bisa Mama tuker gitu sobat sekalian. Nah, jadi mari kita lihat ya dengan challenge terakhir ini Mama akan dapat apa sih gitu. Nah, oke, jadi ini hari kedua ya Mama check in ya, karena kemarin check in, hari ini check in. Nah, ini suasana rumah Mama di beach, cakep banget. Langsung aja kita ke challenge mandikan pet sudah. Oke, langsung claim. Kemudian yang kedua bermain, oh ini dulu aja, berbicara di sekolah. Karena berbicara di sekolah ini mudah ya, cukup tak aja sudah selesai deh challenge-nya. Jadi nggak usah panjang-panjang bicaranya gitu. Nah, sekarang Mama akan, oh Mama akan masuk ke kelas 1 ya. Mama mau lihat, kelasnya penuh. Coba kelas 2. Mama mau lihat teman-teman gitu, sudah lama nggak ketemu teman-teman. Kayaknya masih loading nih ya, nggak kelihatan teman-teman ini. Ya udah, Mama keluar aja menyelesaikan challenge Shopee Pet-nya. Keburu HP Mama penuh ya, karena HP Mama ini penuh banget gitu, kadang nggak ada space gitu. Kemarin-kemarin itu juga Mama repot, kemudian yaitu HP Mama penuh. Jadi sampai nggak bisa main sama sekalian. Aduh, parah banget ya. Oke, sekarang Mama akan ini ya, akan bermain goal. Nah, ini. Astaga, nggak selesai deh. Jadi untuk ini harus 10 ya. Oke. Ya gagal deh, berarti berapa Mama? 5 ya, berarti kurang 5 friend. Oke, langsung aja Mama akan main lagi karena challenge nya harus nyelesain 10 gol ya sobat sekalian. Ya, tendangan pertama sudah gagal nih, gimana sih? Aduh, gak apa-apa, tetap semangat. Oke, ini sudah berapa? 4, kurang 1 lagi gol. Berarti Mama sudah nyelesain 10. Oke, 10. Challenge-nya sudah selesai. Oke, yes. Untuk yang kali ini Mama bisa. Kemudian tinggal yang ini nih, kayaknya trampolin ini yang susah nih. 10.000 meter ini. Mama ini selalu kesulitan yang di ini ya. Aduh, 10 perbedaan lagi seni. Aduh, gimana dong? Ini main sweet ya. Harus main sweet nih. Oke, Mama akan main sweet. Ini bayar 100. Oke, langsung aja. Yeay, menang. Lanjut.
Kalah. Ya, kedua sudah kalah. Ya, nggak apa-apa deh. Buka. Dapat apaan? Oh, dapat 105. Sama. Oke, jadi Mama sudah selesai tanding suit dan Mama cuma satu kali aja, parah banget. Kemudian Mama sudah dapat suit ini ya. Kira-kira Mama bisa dapetin yang lain nggak ya? Ini +9 +9. Bentar. Mama ini berapa? 53. Kali ini Mama akan tuker ini dulu deh. Tuker sayapnya nih. Sayapnya lucu banget, gemoy gitu. Sayapnya gemoy banget. Mama tukar. Yeay, Mama dapet. Langsung pakai. Nah, sudah deh. Jadi Mama sudah punya sayap dan bajunya. Mantap. Oke, sekarang Mama akan coba main ini ya, trampolin. Trampolin. Oke, bentar. Oke, langsung. Iya, sudah jatuh. Cuman di 1.700. Ah, nangis. Oke deh, sobat sekalian. Untuk kali ini, Mama akan berhenti dulu ya. Karena Mama ada keperluan sebentar. Kita akan lanjut di sesi yang kedua. Oke, kita akan lanjut lagi ke UTS. Oke, sobat sekalian. Berhenti dulu ya. Bye-bye.